Bin gue gabung sama Yesi. Kita boleh memahami beberapa perkara.
yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara Allah meletakkan suatu janji yang kepada kita, kalaulah penduduk negeri-negeri ahla itu, bahasa kita kata penduduk asalnya ahlul qura, tapi selepas an itu kena bagi kata walau anna ahlul qura, satu dipanggil qurya, kalau dua dipanggil qaryatan, kalau banyak dipanggil qura. Maksudnya penduduk negeri-negeri. Allah menyangkutkan isyaratnya, kalaulah penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw. Janji Allah ya, la fatahna alaikum, nescaya kami tumpahkan, kami bukakan ke atas mereka barakatim, segala bentuk keberkatan daripada langit dan bumi. Saudara-saudara, sebahagian ulama mengatakan bahawa ayat ini di dalam bentuk hasab mutok, maksudnya asal perkataan itu, sebelum perkataan barakah itu ada perkataan abwaba, la fatahna alaihim abwabal barakat ataupun abwaba barakatin, maksudnya kami buka ke atas mereka pintu-pintu keberkatan. Tetapi Allah buang hasab perkataan abwab. Abwab ini hanya pintu, pintu ramai banyak dengan bahasa kita. Nescaya Allah bukakan segala pintu-pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Saudara-saudara, syarat untuk mendapat keberkatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang sangat mudah, mampu dan berupaya untuk dilakukan oleh seluruh dari kalangan umat Islam. Usahakan, jadikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, terlimpahlah keberkatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya penduduk negeri itu tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun di sana terdapat orang-orang yang beriman dan bertakwa, Allah masih tidak menumpahkan keberkatan kepada negeri ataupun negara tersebut. Saudara-saudara, keberkatan disebutkan oleh para ulama, istilah yang diberikan oleh ulama di dalam mendefinisikan keberkatan ialah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Barakah itu ialah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maksudnya dengan bertambahnya anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambahlah kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambah hari, bertambahnya masa, bertambahlah keberkatan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambahlah kebaikan. Bertambah kebaikan itu ialah penterjemahan adalah terjemahan maksud makna kepada barakah. Saudara-saudara, bagaimanakah untuk menjadikan penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
daripada mana kita nak bermula. Orang Arab kata min aina nahnu sanabda, daripada mana tuan-tuan kita nak bermula. Adakah kita nak bermula daripada anak-anak kecil kita, dididik, dipelihara supaya mereka menjadi nantinya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Al-Quran, di dalam usaha untuk membentuk manusia, Allah mengajar kepada kita pembentukan manusia bermula, tidak bermula, tidak dimulakan dengan anak. Pembentukan manusia tidak bermula dengan si ibu. Pembentukan manusia tidak bermula daripada ayah yang struggle untuk mencari rezeki bagi dibawa pulang ke rumah. Tetapi sejarah awal penciptaan manusia mengisyaratkan kepada kita begitulah pembentukan manusia. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaa'ika inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-30. Maksud kepada ayat itu sedia maklum. Sekiranya kita terjemah ke dalam bahasa kita, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ingatlah ketika Tuhan kamu mengisytiharkan, wa idh qala rabbuka lil malaika, wa idh qala dalam bahasa Arab itu, kalau terjemah dalam bahasa kita maknanya telah berkata. Tapi kalau telah berkata ni logiknya berkata pada seorang ke orang, kalau sebuah negara, sebuah wilayah, kita kata istihar. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengistiharkan, wa qala rabbuka lil malaika, kepada sidang malaikat ataupun kepada seluruh malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku nak menciptakan di atas muka bumi itu khalifah. Saudara-saudara, yang nak diciptakan oleh Allah ialah Adam, tidak syaklek. Maknanya apa yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang kita baca itu ditujukan kepada iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang nak menciptakan Adam. Tetapi Allah tidak menggunakan perkataan Adam. Adam ialah manusia yang pertama. Mengikut jenisnya, Adam ialah manusia. Allah tak sebut juga di dalam ayat itu dengan bunyi, wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi Adam. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengisytiharkan kepada sidang malaikat, sesungguhnya aku nak menciptakan Adam. Allah tak sebut macam itu. Padahal Adamlah yang nak diciptakan itu, yang nak dibina, nak dibentuk itu ialah Adam. Tetapi Allah tidak menggunakan perkataan Adam. Ataupun Adam yang mewakili jenis manusia yang dah diciptakan oleh Allah. Allah cakap kepada malaikat, bukan bercakap kepada Jibril. Malaikat ialah jenis. Maknanya boleh kalau Allah nak sebut, wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi nasa. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu bersabda, ketika kamu berfirman mengisytiharkannya kepada sidang malaikat, sesungguhnya aku nak menciptakan manusia. Dah, Allah tidak menggunakan term Adam atau term malaikat. Adam gelarannya yang masyhur ialah Abul Bashar. Abu maknanya bapa, Al-Bashari maknanya manusia. Gelaran Adam ialah Abul Bashar, yang merupakan leluhur
yang menurunkan seluruh manusia, bapa manusia. Makna nak menciptakan atas ialah nak menciptakan lumpur yang nantinya akan melahirkan, menurunkan seluruh manusia. Boleh kalau Allah nak sebut dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi ahlal bashar, sesungguhnya aku nak menciptakan di atas muka bumi itu bapa manusia. Tapi Allah tidak guna tum perkataan istilah Adam. Allah tidak mengguna istilah manusia. Allah tidak mengguna istilah bapa manusia. Tapi Allah menggunakan istilah khalifah. Wa qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Ini sesungguhnya aku nak menciptakan di atas muka bumi itu khalifah. Khalifah ni jawatan tuan-tuan. Khalifah ialah jawatan yang akan dimainkan oleh Adam. Peranan yang akan dimainkan oleh Adam. Orang yang nama Adam. Peranan yang akan dimainkan oleh Adam ialah khalifah. Jawatan yang akan disandang oleh Adam ialah khalifah. Adam ialah Abu Bashar yang menurunkan seluruh manusia. Tetapi khalifah ialah peranan yang akan dimainkan oleh leluhur yang menurunkan manusia. Jadi pada ayat itu memberi faham dan mengisyaratkan kepada kita bahawa pembentukan manusia tidak bermula daripada individu, tetapi bermula dengan khalifah, dengan kepimpinan. Khalifah ini peranan kepimpinan Tuhan. Kalau pembentukan manusia bermula daripada anak-anak, maka Adam akan diciptakan oleh Allah dalam keadaan seorang bayi yang tergolek di pembaringan. Kemudian bayi itu dibesarkan dari masa ke masa, berubah menjadi kanak-kanak, daripada kanak-kanak menjadi remaja, kemudian daripada remaja menjadi belia, seterusnya menjadi dewasa. Kalau macam itu, ini menunjukkan kepada kita bahawa pembentukan manusia hendaklah bermula daripada kanak-kanak. Tetapi Allah mengisyaratkan kepada kita nak bentuk manusia kanak-kanak ke mak ke ayah ke apa kan, nanti dulu cari pemimpin dulu. Inni ja'ilun fil ardi khalifatan, sesungguhnya aku nak menciptakan di atas muka bumi itu khalifah, yang diisyaratkan dan ditujukan kepada Adam pribadi ataupun kepada manusia daripada jenis. Tapi Allah sebut khalifah tuan-tuan. Kalau nak bentuk manusia daripada kanak-kanak, kita akan membaca sejarah penciptaan Adam. Bermula seorang bayi yang menyusu, bermula seorang bayi yang berguling di atas pembaringan. Tetapi tidak tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, di dalam sejarah yang berlaku pada Bani Israel. Bani Israel ialah suatu gelaran yang diberikan kepada kelompok manusia, keturunan juga daripada Sayyidina Ibrahim alaihissalam melalui jalur istrinya Sayyidina Sarah alaihissalam. Daripada Nabi Ibrahim alaihissalam ada dua jalur. Satu daripada Sayyidatina Hajar alaihissalam melahirkan Nabi Ismail, dan daripada Nabi Ismail seterusnya akan melahirkan nantinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada jalur Sayyidatina Sarah melahirkan Nabi Ishaq. Kemudian daripada Nabi Ishaq inilah lahirnya Nabi Ya'qub, dan daripada keturunan Nabi Ya'qub itulah lahir Bani Israel. Jadi Bani Israel ialah gelaran yang ditujukan kepada kelompok manusia yang berasal daripada keturunan Nabi Ibrahim juga, tetapi melalui jalan, melalui Sayyidatina Sarah alaihissalam yang melahirkan Nabi Ishaq. Di dalam Al-Quran dua istilah yang digunakan oleh Allah. Satu istilah Bani Israel
Yang kedua istilah Yahudi, gelaran yang diberikan kepada kelompok manusia yang sama. Bani Israel pun orang itulah, Yahudi pun orang itulah. Cuma yang membezakan mereka, yang membezakan penggunaan gelaran tersebut ialah keadaan mereka. Keadaan mereka tunduk kepada Allah, dipanggil Bani Israel. Dan setelah mana mereka sudah tidak tunduk lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mana mereka sudah tidak menjadi orang-orang yang beriman lagi, ketika mana mereka sudah ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menggelar memanggil mereka Yahudi. Orang kelompoknya kelompok yang sama, tuan-tuan. Bezanya keadaan. Keadaan beriman dipanggil Bani Israel, dan keadaan tidak beriman dipanggil Yahudi Israel. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal mala'i min Bani Israel min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-246, juzuk yang kedua, hujung. Makna berayat Al-Quran ini, tidakkah kamu perhatikan, alam tahu, kamu tak perhati, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah tidak kamu perhati kepada golongan al-mala, alam tara ilal mala'i min Bani Israel. Tidakkah kami perhatikan, tidakkah kamu lihat kepada golongan al-mala' dari kalangan Bani Israel. Al-mala' ini maksudnya, tuan-tuan, dalam bahasa kita yang mudah untuk kita faham, ialah golongan yang terpilih di dalam sesebuah masyarakat, yang itu dipanggil al-mala', orang-orang yang terpilih dari kalangan masyarakat. Termasuk juga digunakan untuk golongan pembesar-pembesar kepada sesuatu masyarakat, golongan yang dianggap menguasai sesuatu masyarakat itu. Al-Malak juga kadang-kadang digunakan untuk orang-orang yang bertaraf menteri, yang mengelilingi pucuk pimpinan sesebuah negara, macam disebut dalam surah An-Naml, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Wa qala dan berkatalah Sulaiman, ayyuk waqala ayyuhal malak ayyukum ya'tini bi arsyah. Berkatalah Nabi Allah Sulaiman, ayyuhal malak, wahai al-malak. Al-malak itu di dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, seolah-olah golongan yang dipanggil dalam bahasa kita sekarang ahli mesyuarat kerajaan, ataupun menteri, ataupun yang seumpama dengan. Maknanya al-malak itulah golongan yang dianggap terpilih, yang mewakili sesebuah masyarakat itu. Jadi Allah sebut dalam Al-Quran, tidakkah kamu perhatikan kepada golongan al-malak dari kalangan Bani Israel, selepas daripada zaman Nabi Musa alaihissalam, idh qalu linabiyyin lahum, ketika mana mereka berkata kepada Nabi mereka, ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah, utuskanlah ke atas kami, ataupun bangkitkanlah ke atas kami, ib'ath lana malikan, bangkitkanlah ke atas kami malikan nuqatil fi sabilillah, bangkitkanlah ke atas kami seorang pemimpin nuqatil fi sabilillah, kami akan berjuang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, pada masa itu kelompok Bani Israel ini menghadapi satu masalah yang melanda mereka. Hidup mereka dianggap hina di sisi manusia di zaman tersebut. Bangsa mereka menjadi bangsa yang sering dizalimi, ditindas dan diserbu oleh musuh-musuh yang ada di keliling mereka. Di dalam keadaan mereka hidup di lembah kehinaan kehidupan itu, mereka berjalan untuk berubah, untuk membawa keluar masyarakat mereka dari lembah kehinaan itu. Timbul kesedaran di kalangan pembesar-pembesar
orang-orang yang terpilih di kalangan mereka. Kita nak ubah masyarakat kita daripada hidup di dalam keadaan hina-hina kepada keadaan yang bermaruah, kepada keadaan yang dianggap mulia pada neraca pertimbangan manusia dan juga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana mereka merasakan hidup yang menjadi bahan penindasan itu hidup yang meleburkan maruah mereka. Sekarang ini nak berubah, nak menjadi bangsa yang mulia dan bangsa yang disegani. Kita tengok apa ucapan mereka kepada Nabi mereka. Iba'at lana malikan nuqatil fi sabilillah. Bangkitkanlah ke atas kami malikan. Malikan itu tuan-tuan istilah dia, maknanya lebih kurang macam khalifatan juga lah. Tetapi dalam bentuk term yang berbeza, peranannya lebih kurang sama tuan-tuan. Malikan dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita gajo, orang yang memerintah. Khalifah dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita, orang yang memerintah, orang yang menjadi pemimpin. Jadi lebih kurang sama. Mereka ini nak mengeluarkan masyarakat mereka daripada lembah kehidupan yang kita nak berperang. Nuqatil fi sabilillah. Yang diminta ialah malikan, yang diminta ialah pemimpin. Akal kita kalau nak berperang, sudah tentulah minta panglima tentera, sudah tentulah minta tentera askar. Tetapi minta malikan pemimpin untuk menyusun kehidupan mereka. Mengapa tuan-tuan? Ini adalah kerana di dalam proses pembentukan manusia, ia adalah bermula daripada pemimpin. Oleh kerana itu mereka meminta malikan, meminta untuk Nabi mereka mendoakan kepada Allah supaya didatangkan seorang pemimpin yang akan membawa perubahan ke dalam kehidupan mereka. Kemudian Allah membalas apa yang disuarakan oleh mereka melalui lisan Nabi yang ada bersama dengan mereka. Pada masa itu Nabi sudah ada, tuan-tuan. Mereka dah ada Nabi walaupun dia bukan Rasul. Yang tidak ada pada mereka ialah pemimpin yang menyusun kehidupan mereka. Nabi dah ada, golongan terpilih sudah ada. Yang mereka mahu ialah pemimpin bagi menghadapi kejahatan, bagi menghadapi rendahnya martabat hidup mereka pada pandangan manusia. Lalu Allah balas apa yang dikenaki oleh mereka. Wa qala lakum nabiyyukum innallaha qad ba'atha lakum Talut malika. Lalu menjawablah Nabi mereka bagi pihak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala lakum nabiyyukum innallaha qad ba'atha lakum Talut malika. Sesungguhnya Allah telah membangkitkan ke atas kamu Talut sebagai malik, sebagai pemimpin kepada kamu. Innallaha qad ba'atha lakum Talut malika. Allah membalas apa yang diinginkan oleh mereka. Kalaulah salah mereka minta itu, kamu nak berperang, pasal aku minta raja, sudah tentulah Allah akan turunkan ayatnya, aku akan berikan kepada kamu panglima tentera. Karena kamu ni nak berperang, aku pula nak raja. Tetapi Allah menjawab apa yang diinginkan oleh mereka. Innallaha qad ba'atha lakum Talut malika. Sesungguhnya Allah mengangkat ke atas kamu Talut untuk menjadi pemimpin. Kemudian di peringkat awal ada sedikit kita krisis kepimpinan, kepercayaan mereka kepada Talut yang dibangkitkan sebagai pemimpin ke atas mereka. Para ulama sebagai meletakkan beberapa tahun yang pada mereka berdoa mengharapkan datangnya seorang pemimpin itu, lahirlah pemuda yang bernama Talut itu, kemudian diangkat menjadi pemimpin ke atas mereka. Apabila mereka menyatakan sedikit bantahan ke atas pengutusan Talut menjadi pemimpin mereka, Nabi mereka menjelaskan, waqalalakum nabiyukum waqalalakum nabiyukum inallah inallah haqqat inallah hastafa wa alaikum inallah hastafa wa alaikum wazadahu bastotan fil ilmi wal jismi inallah hastafa wa alaikum. Sesungguhnya Allah memilih dia ke atas kamu. Inallah hastafa wa alaikum wazadahu bastotan fil ilmi wal jismi. Dan Allah menambahkan kepadanya ilmu dengan sebutan yang Allah sebut al-ilmu. Wazadahum fil ilmi. Bukan wazadahum fil ilmi, tuan-tuan. Wazadahum fil ilmi. Alif lam pada ilmu itu dipanggil alif lam ma'rifah, yang menunjukkan kepada kita
bahwa ilmu-ilmu tertentu yang mesti dimiliki oleh Datuk itu. Saudara-saudara, dan kemudian Allah pun anugerahkan kepadanya badan tubuh yang berkesesuaian, ilmu yang diluaskan oleh Allah dan tubuh yang berkesesuaian untuk menjadi pemimpin kepada mereka. Ilmu yang diberi kepada Tolok ini, satu ilmu kenal ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jenis orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu siapa Allah, bagaimana sifat Allah, ketuhanan dari sudut rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Tolok ini juga, tuan-tuan, dia tahu ilmu untuk mengabdikan diri kepada Allah, ilmu untuk beramal menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nak menjadi pemimpin orang Islam yang membawa keluar masyarakat dari lembah masalah, dia kena tahu ilmu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai pula pemimpin yang nak keluar masyarakat Islam dari lembah masalah itu sampai dia pun tak tidak semayang, bayang-bayang atau apa, air mustakmal pun tak tahu, nak jadi pemimpin macam mana, tuan-tuan? Maksudnya kena ada ilmu yang seumpama itu, tuan-tuan. Dan yang ketiga, dia adalah memiliki ilmu kemahiran dan keperluan semasa, tuan-tuan. Kemudian Allah menyebutkan di dalam kisah Tolok ini, tuan-tuan, daripada ayat 264 yang kita baca tadi, 246 47 48 49 250 251, itu hampir kita ya. Kemudian mereka berjaya mengalahkan musuh mereka yang paling digeruni mereka, musuh yang dipimpin oleh Jarud. Fakatalan Daudu Jarudah, maka di dalam peperangan kita pembenapi dari manusia hendaklah bermula daripada pemimpin. Kemudian disebut di dalam kisah yang berlaku di negeri Mesir zaman dahulu, di zaman yang menemukan kita dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa risalah dari negeri Mesir. Mesir, tuan-tuan, satu ketika dipimpin oleh seorang raja Mesir. Kemudian Allah mengisyaratkan kepada raja tersebut satu mimpi di dalam tidurnya. Mimpinya, tuan-tuan, raja ini nampak 7 ekor lembu yang gemuk belakang-belakangkan kawasan peladangan yang subur penuh dengan tanaman-tanaman yang memperlihatkan hasil yang banyak. Kemudian raja itu tengok pula 7 ekor lembu yang kurus belakang-belakangkan tanah yang gersam, menunjukkan tanaman yang tidak menjadi, suasana yang tandus, tuan-tuan. Lalu apabila raja ini bangun daripada tidur, perkara yang dilihat di dalam mimpinya itu menjadi satu perkara yang mengganggu pemikiran dan kehidupan harian. Tanyalah pakar-pakar mimpi yang ada di zamannya. Tanya orang yang tak reti. Tanya orang ini, kata tuan kunik tidur tak masuk kaki. Macam-macam lah kata tuan-tuan. Dah tak reti jawab macam-macam. Kemudian kebetulan, tuan-tuan, salah seorang sahabat kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang terpenjara bersama dengan Nabi Yusuf, kemudian dia dibebaskan terlebih awal daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Dia tengok raja dia ni dah jadi satu macam, hidup pun lain, makan pun tak kena, apa tak kena. Dan dia ceritalah kepada raja, di dalam penjara sana ada orang yang mampu dan berupaya untuk menafsirkan mimpi. Barangkali kalau kita tanya kepada dia, dia boleh berikan jawapan. Lalu raja pun mintalah pergi tanya dia, tengok apa makna mimpi aku. Orang yang diisyaratkan itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Bila Nabi Yusuf ini ditanya, Nabi Yusuf berikan satu jawapan. Mesir akan mengalami 2 keadaan. Yang pertama, tahun kesuburan, tanamlah apa saja akan tumbuh, bahkan benih yang jatuh di atas permukaan bumi tanpa disiram dan dibaja pun akan tumbuh menghasilkan buah yang banyak. Ini tahun kemakmuran, 7 tahun yang pertama. Peliharalah binatang apa pun, akan beranak membiak dengan banyak, akan bernusu dan bertelur dengan banyak. Ini tahun yang dipanggil tahun kesuburan. Habis tempoh itu,
Mesir akan menghadapi pula penggal yang kedua, penggal kegersangan tanah, penggal tahun kemelesetan ekonomi, penggal tahun kemarau, penggal segala tanaman tidak menjadi. Tanamlah apa benda pun, bacalah macam mana pun, tanaman itu tidak akan tumbuh. Peliharalah apa pun, tidak akan membiak, tetapi akan berkurang, akan mati daripada hari ke hari. Ini tahun yang kedua, penggal yang kedua, 7 tahun yang akan dilalui oleh negeri Mesir itu, Tuhan. Bukan saja negeri Mesir, tetapi seluruh negeri-negeri wilayah yang berdekatan akan mengalami perkara yang seumpama itu. Jadi apabila diceritakan kepada raja, Tuhan, raja ini sudah bimbang macam mana nak buat ini. Negara kita akan menghadapi 7 tahun yang pertama dengan tahun kesuburan, dan kemudian 7 tahun yang kemudiannya tahun kelaparan. Habis tahun kelaparan itu pula, tahun nak membina, tahun nak memulihkan itu pula, sudah tentu mengambil masa. Nak buat macam mana? Lalu kala itu raja ini, tuan-tuan, disebut dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf, surah yang ke-12, ayat yang ke-58. Wa qala al-malik utuni bihi astakhlisu li nafsi. Berkatalah raja itu, bawa marilah Yusuf itu kepada aku. Aku akan menjadikan dia khusus kepada diri aku. Pergi kamu ambillah Yusuf itu. Pergi ambillah orang yang pandai menafsirkan mimpi itu. Bawa mari kepada aku. Aku nak jadikan dia ni orang yang khusus kepada aku. Surah Yusuf, surah yang ke-12, ayat yang ke-54, tuan-tuan. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladayna makilun amin. Maksudnya, dan apabila raja itu berkata-kata, bercakap-cakap dengan Yusuf, lalu dia mengatakan bahawa innaka al-yawma ladayna makilun amin, sesungguhnya engkau di sisi kami bermula pada hari ini adalah mempunyai kedudukan yang tinggi dan sangat dipercayai, tuan-tuan. Sebahagian daripada maksud kedudukan yang tinggi dan sangat dipercayai itu memberi isyarat kepada kita. Kalau kita tengok ayat-ayat yang seterusnya, memberi isyarat kepada kita, perkataan itulah perkataan menyerah kuasa kepada Nabi Yusuf AS. Maknanya bertolak daripada hari ini. Aku menyerahkan kekuasaan kepada kamu. Walaupun kamu nampak aku jadi raja, tetapi pada hari ini aku menyerahkan segala kekuasaan kepada kamu. Tuan-tuan, yang akan dihadapi oleh Mesir ialah zaman kemarau yang panjang. Yang akan dihadapi oleh negeri Mesir ialah keadaan tanaman yang tidak menjadi. Yang akan dihadapi oleh negeri Mesir ialah zaman kepuluran. Logik akal kita, ya tuan-tuan, raja dah tahu dah, negara Mesir akan menghadapi zaman kepuluran, zaman tak cukup makan, setelah melalui zaman kemakmuran dan zaman kesuburan. Logik akal kita, kalaulah macam tu, panggillah segala ahli pertanian, panggillah segala penternak, panggillah segala pedagang, buat satu taklimat kepada mereka. Tetapi di dalam soal pembentukan ini, tuan-tuan, maka raja menyerahkan kuasa kepada Nabi Yusuf AS, memberi faham kepada kita di dalam pembentukan negara, walaupun dalam soal menghadapi masalah yang ditunjukkan di dalam kisah Nabi Yusuf AS, lebih kepada zaman inflasi yang akan dihadapi oleh negeri Mesir, maka penyelesaiannya ialah diberikan kekuasaan kepada orang yang hampir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan jadi cari para petani dan para peternak. Dah tahu dah bahawa yang nak berlaku ialah 7 tahun yang pertama tanaman menjadi, ternakannya membiak, dan 7 tahun yang keduanya tanaman tidak menjadi, ternakan tidak akan berkembang biak. Tahu dah keadaan benda ini. Logik akal kita tidak perlu menyerahkan kuasa kepada Nabi Yusuf AS. Cukup sekadar panggil seluruh orang-orang yang bertani, para petani, kemudian panggil seluruh para penternak, arahkan untuk mereka bertani, kemudian simpan bahan-bahan makanan yang dikeluarkan, yang ditumbuhkan oleh bumi yang subur itu, dan kemudian daging-daging itu diproses ataupun diawet untuk menghadapi tahun kelaparan
yang akan dilalui oleh mereka. Tetapi tuan-tuan, sunat kepada pembentukan manusia nak menghadapi masalah, nak mengeluarkan manusia daripada masalah, naklah bermula daripada pemimpin. Lalu raja menyerahkan kekuasaannya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, tuan-tuan. Ini berlaku dalam sirah, dalam Al-Quran dan dalam kitab Nabi Yusuf alaihissalam, tuan-tuan. Dan kemudian yang keempat, sejarah yang berlaku di dalam pemerintahan dinasti Umayyah selepas daripada pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik. Pemerintahan dinasti Umayyah ini dimulakan oleh Sayyidina Muawiyah Abu Sufyan. Kemudian setelah mana wafat, mangkat, matinya Sayyidina Muawiyah Abu Sufyan, lalu digantikan oleh ananda Yazid bin Muawiyah. Kemudian sampailah kepada Marwan, kepada Marwan Abdul Malik. Dan kemudian Abdul Malik, kemudian Abdul Malik digantikan oleh anaknya, sampailah kepada Sulaiman. Dan Sulaiman mangkat. Sulaiman adalah seorang daripada khalifah-khalifah daripada dinasti Umayyah yang berkumpul kepada seluruh kelemahan seorang pemimpin, tuan-tuan. Bukan berkumpul pakai kepimpinan yang lengkap, tapi semua jenis benda yang lemah pada seorang pemimpin berkumpul pada Sulaiman. Dia dikaki membazirnya, dia dikaki lalainya, dia dikaki pening, macam-macam, tuan-tuan, berkumpul pada dia. Kemudian berlakulah kewafatan ke atas Sulaiman bin Abdul Malik. Setelah mana berlakunya kewafatan, kemangkatan, kematian ke atas Sulaiman bin Abdul Malik, lalu golongan al-malak umat Islam pada masa itu bermesyuarat nak diserahkan kekhalifahan ini kepada siapa. Lalu mereka mengambil keputusan pengganti Sulaiman ialah Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz bukannya daripada keturunan Abdul Malik dan bukan daripada keturunan Sulaiman. Dia sekadar adik ipar kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Dia adalah menantu kepada khalifah yang terdahulu, tuan-tuan. Dia adalah khalifah Umar Abdul Aziz. Tetapi golongan al-malak pada masa itu mengambil keputusan sebulat suara, kerajaan, kekhalifahan, kekuasaan hendaklah diserahkan kepada Umar Abdul Aziz. Lalu Umar Abdul Aziz menerima tanggungjawab yang dipikulkan kepada bahagiannya, tuan-tuan. Umar Abdul Aziz memerintah 2 tahun 5 bulan, tuan-tuan. Bukannya 25 tahun, bukannya 10 tahun, 2 tahun 5 bulan Umar Abdul Aziz memerintah. Dan di dalam pemerintahan Umar Abdul Aziz ini berlakulah satu fenomena yang dikaji oleh ahli masyarakat sehinggalah ke zaman kita ini, tuan-tuan. Ahli masyarakat barat sampai hari ini pun mereka masih mengkaji apakah formula yang digunakan, apakah approach yang digunakan oleh khalifah Umar Abdul Aziz sehingga di dalam pemerintahannya cuma 2 tahun 5 bulan itu mengambil negeri daripada tangan seorang yang dianggap berkumpul segala bentuk kelemahan pada Sulaiman bin Abdul Malik. Negeri dalam keadaan yang sangat nazak kemudian dimajukan oleh Umar Abdul Aziz, tuan-tuan, sehingga berjaya mewujudkan satu suasana seluruh rakyat di dalam negara Islam pada masa itu, tuan-tuan, hidup di atas garis kemiskinan. Tak ada orang yang dipanggil fakir di zaman tersebut. Tidak ada orang yang layak menerima zakat daripada asnaf fakir miskin, tuan-tuan. Orang barat kaji sampai hari ini tak jumpa apa benda yang digunakan oleh Umar Abdul Aziz, tuan-tuan. Memerintah 2 tahun 5 bulan apa benda sangat boleh buat, tuan-tuan. Kalau tanam kelapa sawit masih belum berbuah, macam mana nak berubah masyarakat, tuan-tuan? 2 tahun 5 bulan. Kalau berniaga 2 tahun ni break even, belum tahu lagi kedudukannya macam mana, tuan-tuan. Tiba-tiba satu bentuk perkara berlaku di zaman Umar Abdul Aziz. Penduduk rakyat yang ada pada masa itu hidup di atas garis kemiskinan, tuan-tuan. Apakah pendekatan, apakah formula, apakah tentu gaya yang dibunuh oleh Umar Abdul Aziz, tuan-tuan? A'udhu billahi minasyaitan wajib. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wa ardh. Kalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, nescaya la fatahna, tuan-tuan, maksudnya nescaya tentu mesti
kami buka kepada mereka pintu-pintu keberkatan. Itulah yang dilakukan oleh Umar Abdul Aziz. Seorang yang beriman kepada Allah, seorang yang bertakwa kepada Allah. Bila Umar Abdul Aziz menjadi seorang yang beriman dan bertakwa, lalu menjadi suatu basic, menjadi suatu tabiat manusia. Nabi kata, anda su'ala dini murukim. Manusia itu sering berada di atas status agama pemimpin. Oleh karena Umar Abdul Aziz seorang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka seluruh rakyatnya cuba untuk menjadi juga seorang yang beriman kepada Allah dan seorang yang bertakwa kepada Allah. Akhirnya dalam tempoh yang sebegitu ringkas, mereka boleh mengubah diri menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rakyat ni tuan-tuan, dia kalau pemimpin dia beriman, dia tu tak beriman pun dia kata dia malu. Aku ni malu pun takut kalau malu pemimpin aku. Kena jadi beriman juga. Tetapi kalau pemimpin dia nakal, dia kata pemimpin nakal, aku bukan orang benar. Padahal kata dia boleh gelar ganda lagi pada pemimpin dia, tuan-tuan. Ini kebiasaan manusia. Jadi manusia, Nabi sebut annasu ala dini mulukihim. Kebiasaan manusia itu di atas agama pemimpin pemimpinnya. Maknanya tuan-tuan, kalaulah mana-mana wilayah di dalam dunia ini, mana-mana negara di dalam dunia ini, nak menjadikan masyarakat mereka masyarakat yang beriman dan bertakwa, bagi melayakkan mereka mendapat anugerah barakah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka hendaklah berusaha untuk merubah diri. Daripada manakah mereka nak berubah? Nak bermula daripada mana? Mereka hendaklah mencari pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bil ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Apakah rancangan yang dilakukan oleh Umar Abdul Aziz di dalam memajukan negara, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi? Di dalam kehidupan umat Islam sebelum pertabalan Umar Abdul Aziz, antara perkara yang ada ialah di dalam khutbah Jumat, khatib-khatib sedikit sebanyak akan menyentuh kelemahan-kelemahan ataupun mencari kelemahan-kelemahan Khalifah Sayyidina Ali radhiyallahu karamallahu wajhah. Antara perkara yang pertama yang dilakukan oleh Umar Abdul Aziz apabila dia menjadi khalifah, mengambil negara daripada kekosongan kewafatan Sulaiman Abdul Malik, ialah khutbah itu dibuang bentuk-bentuk yang dianggap sebagai perkataan yang tidak lunak yang disebutkan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan menyeru untuk umat Islam menundukkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tentang rancangan ekonominya, tuan-tuan, tuan-tuan boleh tahu 2 tahun 5 bulan apa benda yang boleh dilakukan, eh? Maknanya benda-benda lain berjalan macam biasa. Perniagaan, pertanian, ternakan jalan macam biasa 2 tahun 5 bulan, tuan-tuan. Kalau nak panggil mesyuarat, panggil nak kumpul pakai-pakai ekonomi, nak minta buat bentang kata kerja itu ini, lebihlah daripada 2 tahun 5 bulan. Ini 2 tahun 5 bulan berlaku satu bentuk perubahan yang sangat ketara. Maknanya tuan-tuan, perancangannya tidak ada apa-apa. Allah janji dah begitu, kalau penduduk negeri beriman dan bertakwa, Allah yang akan menganugerahkan segala perkara bentuk benda yang diinginkan oleh mereka, yang dianggap suatu perkara yang tidak dijumpai di dalam bentuk-bentuk pertimbangan ekonomi barat dan ekonomi modern yang tidak bersandarkan kepada Islam dan Al-Quran itu. Orang lain tak dapat cari, tuan-tuan. Sebab itulah orang-orang barat sampai sekarang pun mereka turut masih mengkaji apa benda yang dilakukan. Kemudian mereka mengkaji balik, betul ke
tahun, 5 bulan boleh lakukan perubahan yang sedemikian. Tengok tarikh lebih kurang. Sebagai ulama ada 2 tahun 6 bulan, maknanya 2 tahun 5 bulan, 2 tahun 6 bulan lah. Tetapi mereka ini masih mencari apa sebenarnya. Karena mereka jenis orang yang tidak boleh memahami istilah-istilah barakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan, bagi orang-orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia faham yang ini barakah. Barakah ni Allah Taala turunkan kepada apa siapa yang dikehendaki. Antara syaratnya beriman dan bertakwa. Nabi apabila singgah di sebuah perkampungan Yahudi, perkampungan orang-orang Badui Bangka. Lalu ketika singgah di Nabi ini, nak menumpang untuk makan apa-apa yang ada. Kemudian yang ada adalah 2 ekor ibu kambing yang kurus, tuan-tuan. Bila Nabi singgah di situ, ibu kambing itu ada susu. Nabi pura dapat berceret-ceret bertimba-timba. Yang tu nama dia barakah, tuan-tuan. Kalau orang barat, kalau pakar haiwan pergi kaji tak jumpa apakah punca dan apakah perkara yang boleh membawa susu yang melimpah seperti itu. Ibu kambing yang kurus di dalam tempoh kedatangan Nabi, sehingga dalam tempoh beberapa masa yang singkat, ibu kambing itu sudah ada susu banyak. Hal yang ini tidak akan dijumpai di dalam kajian, di dalam exploration ekonomi modern, ekonomi yang bersandar kepada ekonomi barat ini. Inilah istilah barakah yang kita sandarkan kepada anugerah semata-mata, limpahan semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu istilah barakah, tuan-tuan. Ada di dalam konteks ekonomi, tuan-tuan. Di dalam konteks perundangan ada istilah yang tidak dipahami juga oleh orang-orang barat. Misalnya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. As-sariqu was-sariqatu faqtu'u aydiyakuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah. Maksudnya, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, kamu hendaklah, kamu semua hendaklah memotong tangannya. As-sariqu was-sariqatu faqtu'u aydiyakuma. Wow, dipanggil wajamah. Maksudnya kamu semua hendaklah memotong tangannya. Macam mana kamu semua nak potong tangan? Tangan pencuri sekadar satu kaki setengah panjang. Kamu semua satu negara. Maknanya kerja itu dibuat di dalam bentuk tanzim negara. Ia ada hakim yang dilantik oleh khalifah. Kemudian hakim menjatuhkan hukuman. Kemudian pelaksananya membawa ke tempat melaksanakan hukuman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, di dalam persoalan undang-undang, ada satu istilah yang disebut nakala minallah. Tegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni orang kafir tak boleh faham, tuan-tuan. Dan orang-orang yang tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh memahami. Tetapi orang-orang yang beriman boleh faham. Yang ni nakala minallah. Ia adalah suatu tegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang barat mereka kaji, tuan-tuan. Macam mana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang berzina entah di mana ladang, kemudian datang menyerah diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak bergali dan tidak dibawa oleh sesiapa. Mereka bincang macam mana boleh berlaku hal yang seumpama ini. Inilah yang dipanggil nakala minallah. Nakala minallah. Ini ada istilah yang ada dalam perundangan, tuan-tuan. Istilah dalam ekonomi barakah. Istilah dalam perundangan nakala minallah. Tegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan carilah, tuan-tuan, apa benda jampi yang digunakan oleh Nabi sehingga orang yang buat maksiat entah sabdi berdiri tempat datang berjumpa dengan Nabi, cerita mengaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tak ada jampi, tak ada apa benda, tuan-tuan. Nakala minallah. Allah yang membantu menegak perkara tersebut. Begitulah di dalam persoalan ekonomi, tuan-tuan. Satu istilah yang dipanggil barakah, pertolongan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, tak mestinya bila sebut dalam Al-Quran istimewa. Fir'aun pun banyak kali juga sebutkan dalam Al-Quran. Kalau dia sebut dalam Al-Quran istimewa, yang susah kita, tuan-tuan. Jadi bukan dia istimewa, tetapi mengapakah banyak kali kisah Bani Israel disebutkan di dalam Al-Quran. Ini alahkan daripada jalur Sayyidina Sarah yang melahirkan Nabi Isa dan kemudian Nabi Ya'qub. Daripada mereka lahir banyak nabi-nabi yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana banyaknya nabi-nabi, sehinggalah Nabi Musa, Nabi Yusuf,
semua yang merupakan daripada Bani Israel. Sudah tentulah peranan ayat dimainkan oleh Nabi-Nabi ini luas, banyak, maka menyebabkan cakitan tentang Bani Israel itu diulang banyak kali frekuensinya di dalam Al-Quran kota. Bukan kerana dia lebih istimewa daripada kita. Yang lebih istimewa dia tuan-tuan, orang Islam, era Islam Nabi Muhammad SAW. Ayat itulah yang lebih tinggi tuan-tuan. Dan apa? Ulama di kalangan mereka seolah-olah Nabi di kalangan Bani Israel. Tapi disebut banyak kali bukan pasal dia lebih baik daripada kita tuan-tuan. Tetapi kerana mereka banyak Nabi-Nabi yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun daripada jalur orang Arab ni, tiga orang saja Nabi ya tuan-tuan. Tak ramai lah, Bani Israel ramai. Jadi Nabi dari kalangan orang Arab hanya ada tiga orang, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kerana sebabnya banyak kita jumpa istilah Bani Israel di dalam Al-Quran. Kerana banyak Nabi-Nabi yang dibangkitkan daripada keturunan Bani Israel itu sendiri. Disebut di dalam surat Al-Anfal yang keruh lah kan. Roh itu disebut, roh ni digunakan ataupun dalam istilah jalan tasawuf, jalan tarikat dipanggil tazkiyah ruhiyah, penyucian roh, penyucian kerohanian. Maksudnya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kekuatan roh ataupun kekuatan hubungan dengan Allah itu menjadi syarat yang disebut oleh Allah untuk mana-mana orang yang membawa cita-cita untuk menegakkan Islam. Firman Allah Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Suratul Anfal, tuan-tuan. Surah yang ke-8 ayat yang ke-45. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, sekiranya kamu bertemu dengan mana-mana kelompok manusia, mana-mana kumpulan yang mendepani kerja kamu untuk menegakkan Islam. Kamu nak menegakkan Islam. Tiba-tiba ada fi'atan. Fi'atan ini apa-apa bentuk kumpulan. Nama perkataan itu dipanggil isim nakirah. Isim nakirah maknanya apa dan kita terjemahkan dengan makna apa-apa kumpulan yang mendepani kerja kamu yang nak menegakkan Islam itu. Tak kira orang Islam, tak kira orang kafir. Maka kamu macam mana nak berjaya, tuan-tuan? Pertamanya kamu hendaklah fahputu, kamu hendaklah meneguhkan pendirian kamu. Maksud meneguhkan pendirian kamu, tuan-tuan, hendaklah mengandungi tiga makna sekurang-kurang. Yang pertama, matlamat yang tidak berubah. Yang kedua, kekal menyedari harga perjuangan yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, kebal dan kekal, kebal dan kalis halangan. Dan yang kedua Allah sebut wadkurullaha kathira la'allakum tuflihun. Dan wadkurullah, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, ataupun menyebutlah nama Allah dengan sebutan yang banyak. Jadi para ulama membincangkan wadkurullah, membincang zikir Allah itu di dalam beberapa jenis, antara yang dipanggil zikir lisan, zikir akal, zikir qalbi, zikir jawareh, zikir hal, zikir sauti, macam-macam jenis zikir tuan-tuan. Jadi itu dipanggil pembersihan jiwa ataupun pembersihan roh. Jadi jiwa yang suci itu, jiwa yang kuat itu adalah jiwa yang suci. Maksudnya jiwa yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan kepada seseorang yang akan membawa tanggungjawab yang besar itu ialah diukur dengan berapa jauh dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang hampir kepada Allah dianggap orang yang paling gagah di dalam membawa cita-cita yang nak untuk menegakkan agama Allah SWT. Jadi orang roh. Ha? Apa tadi istilah tu? Dekat hubungan dia mengandalkan penyucian kerohanian.
penyucian Quran itu disebut oleh Allah, "Udzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Sebutlah Allah banyak-banyak, moga-moga kamu mendapat kemenangan. Nah, itulah hasilnya. Sebab itulah kita tengok di dalam sejarah peperangan akhir nanti, ketika mana umat Islam mengalahkan orang-orang Yahudi itu, ada satu bentuk peperangan yang akan berlaku. Senjata yang digunakan oleh mereka ialah senjata sikir. La ilaha illallah. Mereka bersikir meruntuhkan kekuatan orang-orang yang musuh dan juga penghalang kepada Islam. Maksud di situ, roh itu ialah dekatnya hubungan dengan Allah. Memperbanyakkan zikir kepada Allah, membersihkan kerohanian supaya betul-betul menjadi orang yang mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kekuatan itu.